تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عفواً أبو إدريس الخولاني تابعين يا تابعين di yang menjumpai banyak dari sahabat. Menjumpai banyak dari sahabat. Beliau ini lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Perang Hunain pada tahun 8 Hijriah. Abu Idris Al-Khawlani. Dan dia berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal, itu perkiraannya hanya sampai 10 tahun. Karena Mu'adz bin Jabal perawi sahabat yang meriwayatkan hadis, beliau meninggal di Dimasyik pada tahun 18 Hijriah karena wabah taun yang menimpa manusia waktu itu. Banyak sahabat yang meninggal termasuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Mu'adz bin Jabal meninggal di umur 18 di tahun 18 Hijriah. Berarti Abu Idris Al-Khawlani paling maksimal dia punya umur 10 tahun. Bayangkan ya, di umur 10 tahun dia meriwayatkan hadis ini. Menukilnya kepada umat. Orang-orang mengambilnya dari masa ke masa. Mempelajarinya. Anak kecil umur 10 tahun waktu itu. Sama di masa sekarang. Mungkin kalau kita sekolahkan anak kita, atau mungkin adik-adik ini yang di belakang ini, ya sebagiannya cerita-cerita ini. Kalau ada yang umur 10 tahun, mungkin ada yang bilang, kamu mau apa belajar sekarang, masih kecil. Siapa yang mau dengar kamu? Mungkin di umur 10 tahun. Tapi kalau dia menyandang ilmu, sampai besar dia sampaikan, dia bisa menjadi lentera umat di tengah manusia.